Syedaralun, pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Cane menahan S, oknum PJ Kepala Desa Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara diduga korupsi dana desa tahun 2021. Dalam kasus itu diduga negara mengalami kerugian mencapai Rp200 juta dari jumlah anggaran Rp924.470.000. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Aceh Tenggara, Saifullah SHMH, didampingi Kasih Pitsus Dedek Darmadi SH, Kasih Intelijen Saiful Bahri SHMH, dan Kasih Pidum Wahyu SH dalam konferensi pers pada Kamis 14 Juli 2022 mengatakan, oknum PJ Kepala Desa Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah berinisial S ditahan karena diduga selewengkan dan fiktifkan beberapa kegiatan dalam pengelolaan dana desa tahun 2021. Tersangka ditahan di lapas kelas 2B Kota Cane. Menurut Kajari Aceh Tenggara Saifullah SHMH, dalam kasus ini mereka masih terus mengembangkannya karena tidak tertutup kemungkinan akan bertambah anggaran kerugian negara dalam kasus tersebut. Dari jumlah nominal tahun 2021, dana desa itu kan ada 900 juta sekian, yang untuk sementara ditemukan oleh tim penyidik itu kurang lebih masih 200 juta sekian. Insya Allah di dalam pengembangan, apalagi ada beberapa pekerjaan, item-item yang belum dihitung oleh ahlinya. Insya Allah kalau umpama sudah dihitung secara keseluruhan oleh ahlinya, terutama dalam pekerjaan fisik, itu bisa melebihi daripada untuk dugaan sementara yang dihitung oleh tim penyidik. Dalam kerugian. Karena masih ada beberapa item kegiatan yang masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggaran dana desa 2021 yang dikelola oleh PJ Kepala Desa Terutung Kute tersebut. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui, Serambion TV. Pesawat, ini, pesawat, iya, pesawat, ini nggak mau dilihat negara,